Pada tahun 2021, Kabupaten Tuban memperoleh bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT sebesar 25,2 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan sarana-prasarana kesehatan, pencegahan dan pemberdayaan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban Insinyur Sunarto mengungkapkan, alokasi DBH CHT diantaranya untuk peningkatan sarpras puskesmas dan dua RSUD milik Pemkab, termasuk membangun ruang isolasi di RSUD DRR Kusma Tuban senilai 2,1 miliar rupiah. Disebutkan pula pada tahun 2020 lalu telah dibangun dua puskesmas di Temandang dan Jatirogo dengan menggunakan DBH CHT. Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan bantuan langsung tunai dan peningkatan keterampilan kerja. Terima kasih jadi pada dia yang mana untuk pelaksanaan kebijakan dan dapat hasil tembakau Kabupaten Tuban pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran 25 miliar sekian digunakan untuk beberapa alokasi yang mana alokasi 50% digunakan untuk pembinaan kesejahteraan ya nanti sedangkan yang 25% untuk penegakan yang 25% untuk sarana-prasarana. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekda Tuban Insinyur Cucuk Dwi Sukwanto menerangkan, pihaknya mengelola dana DBH CHT senilai 10 miliar rupiah. Jumlah tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok sebesar 3,2 miliar rupiah. Rencananya, penerima BLT adalah buruh tani tembakau dan buruh rokok. Setiap penerima diusulkan menerima 300 ribu tiap bulannya selama 6 bulan. Cucu menambahkan, pihaknya juga menjadi koordinator kegiatan pengumpulan informasi BKC ilegal dan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal serta pemantau dan evaluasi terhadap OPD pengguna DBH CHT. Tujuan diadakannya operasi penegakan untuk meminimalkan peredaran rokok dan tembakau ilegal sehingga mampu menambah pajak serta pendapatan DBH CHT Kabupaten Tuban. Secara umum, anggaran DBH CHT yang dikelola oleh Bagian Perumbun dan Sumber Daya Alam berjumlah 10 miliar yang terdiri dari kegiatannya adalah bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok senilai kurang lebih 3,2 miliar kemudian subsidi harga tembakau senilai kurang lebih 3,8 miliar namun jumlah jenisnya sampai sekarang belum terbit dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah kegiatan pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal. Yang kegiatan yang keempat adalah pengumpulan koperasi bersama dengan kantor wilayah Bea Cukai Bojonegoro. Kemudian yang kelima terkait pemantauan dan evaluasi kepada OPD pengguna DBH. Saya kira demikian dan terima kasih. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.